almost certain MP Gua Musang Tengku Razali Hamzah akan diangkat sebagai Perdana Menteri Kerajaan Sementara Malaysia sementara sehingga PRU15. Ikuti kupasan ini selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dah keluarlah nama senarai Menteri Kabinet dalam kerajaan sementara yang akan dipimpin, diterajui oleh Tengku Razali Hamzah, MP Gua Musang, MP paling antara MP paling senior dalam parlimen sekarang. So semua wakil dari semua parti ada. DAP ada, PAN ada, semua ada, UMNO ada. Tapi pemimpin UMNO yang menganggotai PN sekarang tak ada. Dan nama-nama menteri dulu yang dalam kerajaan PH dulu pun tak ada. Yang banyak buat hal dulu pun tak ada. In a way baguslah. Tapi ada nama-nama yang saya rasa tak tahulah. Tak tahu. Kadang-kadang berita politik ni, gosip politik ni, cerita-cerita politik dalam social media ni, kadang-kadang semuanya gosip, tapi eventually turn out to be true. Itulah satu. Tapi cerita-cerita lain macam cerita jenayah apa tu, kita tak beranilah nak share sebab itu membabitkan polis dan pihak berkuasa lain. Kan, siapa yang kena tangkap apa semua tu, itu bahaya sikit sebab itu membabitkan undang-undang. Nanti kita bawa, kita share benda yang tak betul. Tapi dalam politik ni, orang bercakap. Banyak kes-kes dulu pun jadi betul, jadi true, turn out to be true. So, adalah mungkin 75%, 85%. Tapi ini yang berlaku sekarang. So, apa langkah apa ni Muhyiddin? Apakah beliau masih mahu menunggu parlimen bersidang November ini untuk undi tidak percaya, ataupun atas dasar-dasar kesihatan mungkin beliau mahu bersara? Asalkan mungkin tentangan sebelum ini ialah kerana calon Perdana Menterinya ialah Anwar Ibrahim, dan mungkin kali ini beliau lebih selesa kalau Tengku Razali menjadi Perdana Menteri. Tapi dalam dunia politik ni, susah orang nak menyerah kalah lah, without a fight. Macam Anwar punya lawan tetap lawan sampai habis. So, jangan ada pula orang yang keluarkan slogan lawan sampai mati. Tutup sikit lah. Tapi tak tahu what is Muhyiddin reaction. Dia advice suruh dia berundur diri, senang, tak payah pergi parlimen. So kita masih menunggu reaksi beliau. So, ada juga di kalangan UMNO yang menyokong Tan Sri Muhyiddin atas sebab-sebab tertentu, okey, sebab-sebab politik mungkin, sebab-sebab membalas budi mungkin. Tapi ini menjadi semakin ribut. Orang seberang kata, ribut ini pak. Sudah jadi ribut ini pak. Kalau cepatlah benda ini selesai, alhamdulillah pada ekonomi, alhamdulillah pada kebajikan hidup rakyat, alhamdulillah semua, insyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Lain masa tu esok hari lah, insyaAllah. Umur panjang, sihat. Kita akan bagi tahu perkembangan-perkembangan terkini pada anda. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.